Warga sekitar Jalan LRE Marta Dinata Tasikmalaya, tak jauh dari perempatan Mitra Batik, Jogja Department Store dibuat geger. Kepulan asap hitam pekat, tiba-tiba saja muncul dari sebuah bengkel yang tak jauh dari pusat perbelanjaan itu, Kamis siang 25 Mei 2023, sekitar pukul 13.30 WIB. Belakangan diketahui kepulan asap hitam pekat itu berasal dari api yang membakar mobil Daihatsu Zebra bernopol R8651 ABI. Mobil tersebut berada di pelataran bengkel dan berada satu lokasi dengan sebuah rumah. Mobil Daihatsu Zebra hangus terbakar, terutama bagian dalam kabin. Tak hanya mobil yang terbakar, asbes atap bengkel itu pun hangus dilahap api. Saat peristiwa kebakaran terjadi, pemilik bengkel, Jaja Iskandar, sempat berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas di depan bengkel miliknya itu. Jaja mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi. Saat itu, dia sedang memperbaiki koil mobil yang terbakar itu. Kemudian saat mencoba menyalakan mobil, dua kali di starter atau kontak dinyalakan, mobil belum juga menyala. Namun, saat tiga kali kontak dinyalakan, tiba-tiba saja api besar muncul dari bagian mesin. Dalam hitungan menit, api itu pun membakar seluruh mobil Zebra yang tengah diperbaikinya tersebut. Demikian Firman Suryaman, Tasikmalaya, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!